wish is that your marriage will be a thing of beauty and a joy forever, always as beautiful as you guys are today. And may the loveliness of your marriage increase with each year. May your troubles be less and your blessings be more. And nothing but happiness come through your door. Bahawa ayahanda hendak menikahkan anak anda dengan Muhammad Nur Adli bin Ismail alias Idris dengan mas kahwinnya ringgit Malaysia 120 tunai. Adakah anak anda bersetuju dan izinkan? Saya Ana Fitriana binti Haji Abdul Rahman dengan ini bersetuju dan memberi keizinan kepada ayahanda saya Abdul Rahman bin Pozan untuk menikahkan saya dengan Muhammad Nur Adli bin Ismail alias Idris dengan mas kahwin yang tersebut. Marriage is like under construction, work in progress. Every day, you will learn about each other and accept the similarity while enjoying each other's differences. My sister, being a perfectionist and sometimes overthinks. Well, that's my sister. Adli, a cool-headed person. And here, they are both have reached a milestone in their lives. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai tanggungjawab bersama, suami isteri hendaklah memelihara kerukunan rumah tangga, menjaga perkahwinan agar berkekalan dengan mengelakkan perkara-perkara yang boleh merosakkan hubungan kekeluargaan. Di samping memastikan diri dan keluarga kita mendapat kebahagiaan di dunia, pastikan juga mendapat kebahagiaan di akhirat dengan memelihara diri dan keluarga kita daripada siksaan api neraka. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Saudara Muhammad Nur Adli bin Ismail alias Idris, saya menikahkan engkau dengan anak saya, Ana Fitriana binti Haji Abdul Rahman dengan mas kahwinnya, ringgit Malaysia 120 tunai. Saya terima nikahnya Ana Fitriana binti Abdul Rahman dengan mas kahwinnya, ringgit Malaysia 120 tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Abdul Rahman bin Pozan, wali kepada Ana Fitriana binti Abdul Rahman, dari saat ini menyerahkan tanggungjawab nafkah, pemeliharaan, keselamatan, kasih sayang dan tanggungjawab agama Islam kepada kamu Muhammad Nur Adli bin Ismail alias Idris sebagai suami yang sah. Oleh itu, mulai saat ini saya menerima tanggungjawab sebagai suami yang sah kepada isteri saya, Ana Fitriana binti Haji Abdul Rahman, dan akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut kepada isteri saya dan mereka yang berada di bawah tanggungjawab saya seperti yang telah diamanahkan. Amin ya Rabbal Alamin.